Persiapan demi persiapan telah tuntas dilakukan. Hari Koperasi Nasional yang akan diselenggarakan di Provinsi Jambi, selain dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo, Pemprov juga akan mendatangkan Diva Indonesia Krisdayanti untuk menghibur masyarakat Jambi. Gubernur Jambi Zumi Zola sangat bersyukur Jambi menjadi tuan rumah agenda nasional ini. Selain akan dihadiri artis, Harkopnas juga akan mempersembahkan stand dan pameran dari seluruh Indonesia. Melalui Jambi TV, Gubernur Zola mengundang seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Provinsi Jambi, untuk hadir dan memeriahkan Hari Koperasi Nasional ke-69. Hari Koperasi Nasional, nah sambil menunggu akan dihibur semua dengan insya Allah Krisdayanti. Ya, jadi saya mengundang semua masyarakat Provinsi Jambi yang dapat hadir, tolong hadir. Akan dihibur oleh Krisdayanti, kemudian juga ada pameran ya UMKM se-Indonesia, bukan Jambi saja, se-Indonesia. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, sama-sama yuk kita jadi tuan rumah untuk mensukseskan acara Hari Koperasi Nasional ke-69. Pembukaan Hari Koperasi Nasional akan diselenggarakan pada Kamis 21 Juli 2016 berpusat di lapangan kantor Gubernur Jambi Telanai Pura. Acara ini akan dibuka langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan dihadiri seluruh gubernur se-Indonesia. Dolly Maulana, Jambi TV.